Sementara itu Arema FC ada di peringkat ke-10. Ya, kick-off babak yang pertama sudah dimulai pemirsa. Hampir tadi mengarah kepada Denny Santoso, masih dalam kepungan para pemain Arema. Kita lihat satu peluang lagi dari Arema FC. Umpan kepada Abel Kamara. Oh, peluang pertama. Ini dia. Oh, umpan terobosan ke Limbarga. Umpan kali ini. Ya, Besroni hampir saja masih lebih cepat. Sosu, Fadil Sosu kirimkan umpan. Ya, Besroni yang dituju di sana. Masih ya, Besroni. Ya, Besroni bersiap. Keping sedikit bola. Masih ya, Besroni. Oh, sayang sekali pemirsa. Sapuan tidak bersih. Angkat bola lagi. Dan. Tidak offside. Masih ada peluang dari Bali United. Dihalau lagi. Kali ini ada Brawan Nuri. Oh, lolos Gianzola. Masih bisa dihalau lagi. Bisa kita lihat. Brawan Nuri mencoba sedikit mendelay. Masih mencari pergerakan rekannya. Brawan Nuri kirimkan umpan lagi pada Yabes Roni kali ini. Bertubi-tubi serangan dari Bali United. Kita lihat. Yabes. Atau Eber Besa di sana. Eber Besa terbaca lagi luar biasa. Kali ini crossing. Oh, seru sekali pemirsa. Kita lihat luar biasa tekanan bertubi-tubi dari Bali United. Oh. Lolos. Abel Kamara lolos. Berbahaya. Masih Abel Kamara. Pelanggaran pemirsa. Kita akan lihat. Rizky Dwi belum bisa melewati pagar pemain meskipun. Umpan ke dalam sementara itu sudah dilakukan lagi. Pulisnya kita lihat. Teddy Santoso berbahaya. Rizky. Oh, dan sikat. Gol. Penalti dan tidak terkawal. Ini dia kita melihat. Bagaimana ada pergerakan yang cepat dari para pemain Arema. Teddy kepada Renzi. Renzi gagal syuting. Tapi kemudian kita melihat bola mengarah kepada Abel. Ini dia Dendy. Dia berikan bola ke tengah. Renzi gagal. Ada Abel. Tor! Ini dia gol pertama dari Abel Kamara. Di Liga 1. Welcome Abel Kamara. Mendorong. Masih belum jelas tadi kita lihat ya. Pemirsa yang jelas. Bagaimana Bali lewat sebuah set piece dari Fadil Sausu. Mampu menyamakan kedudukan. Sepertinya oleh Priva dan Barga. 1-1. Game out. Pertandingan seru lagi. Priva, ini dia. Priva Barga membuat kedudukan menjadi 1-1. Setelah sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya secara open play, Bali United bisa mendapatkan peluang on target dari set piece. Siapa lagi kalau bukan sang pesulap Fadil Sausu. Ini dia, kita melihat kualitas delivery. Boom! Pukulan yang mematikan dari Privat Barga. Di dalam kotak penalti. Ini dia, kita melihat teknik sundulan. Placing header. Yang bisa membobol gawang dari Adilson Maringa. Game on, satu sama. Luar biasa. Jalannya pertandingan malam hari ini. Denny Santoso lagi kali ke Arema. Oh, sebuah crossing yang sangat baik. Hampir saja. Oh, masih bisa dihalau pemirsa. Luar biasa Arema bermain. Tekanan bertubi-tubi lagi. Mereka masih terus mencoba menekan dari Bali United. Bagas Adi, Jono Faris yang dituju. Oh, salah umpan masih bisa dikejar lagi tadi oleh Adam Alis. Belum keluar bola. Alfarisi kirimkan umpan mendatar. Berbahaya. Jayus. Fadil Sausu. Bernomor punggung 14, ya. Itu dia. Lagi-lagi Eber Besa bersiap kali ini. Sudah dilakukan sepak pojok pemirsa. Sudah dilakukan mengarah kepada Fadil Sausu. Dan selesai sudah pertandingan babak yang pertama. Bersiap kali ini Volu Rossi. Kick-off babak yang kedua akan segera dimulai pemirsa. Privat Barga. Hampir saja tendangan keras. Cutting inside ke dalam. Diakhiri sebuah shooting keras. Termasuk juga ada William Pacheco di sana. Sudah dilakukan. Sundulan. Oh, terlambat sedikit saja tadi Spasojevic. Begitu kesal. Begitu menyesal tadi Spasojevic. Masih bisa dihalau. Mengarah duel kali ini. Jayus. Oh, sapuan bola tadi terkena. Hampir saja kembali kita lihat pemirsa. Tekanan bertubi-tubi dari Bali United kali ini. Privat Barga. Hampir saja. Shooting keras. Lagi-lagi ancaman yang didapatkan dari Privat. Ilhamuddin di sana. Dan masih play-on pemirsa. Andika berbahaya. Irfan Jessica. Oh, masih ada Eber Besa. Eber.
Berdesa berada di dalam kotak penalti, mendapatkan bola liar. Bagas, Bagas Adi, kirimkan umpan kali ini. Masih Alfarisi, oh terlepas dari kontrol, oh masih bisa. John Alfarisi, berbahaya, Ilhamuddin, oh! Bola tadi Ricky Fajrin, ternyata bola masuk ke gawang sendiri. Masuk ke gawang sendiri, pemirsa. Arema FC unggul lagi 2-1 atas Bali United. Kita bisa melihat pergerakan cepat di antara para pemain dari Arema FC. Khususnya dari sektor wing, ada peran besar dari John Alfarizi yang kembali melakukan overlap. Bisa, ya ini dia kita melihat, lakukan overlap, dia bisa menolongi Andika, dia memberikan cutback kepada Ilhamuddin, Ilhamuddin shooting, atau mungkin coba untuk memberikan crossing ke tiang jauh, ini dia, tapi di sana ada Ricky Fajrin. Lihat, berbahaya, masih bisa dihalau lagi, Hanis Sagara baru masuk hampir saja mencetak gol. Dan ternyata selesai sudah, pemirsa. Selesai sudah. Salah satu partai terbaik dari Barry Liga 1 yang Anda saksikan. Begitu luar biasa, begitu banyak sekali peluang yang tercipta bagi kedua tim ini. Di mana akhirnya Arema berhasil memenangkan pertandingan atas tuan rumah Bali United dengan skor 2-1. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini.